Kementerian Kesehatan memperluas jangkauan layanan telemedicine bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri ke sejumlah kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Selain Jabodetabek, kini layanan telemedicine menjangkau antara lain Karawang, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Denpasar. Adapun 11 platform telemedicine di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan antara lain Halodoc, YesDoc, AloDokter, Klik Dokter, SehatQ, GoodDokter, KlinikGo, Link Sehat, Milvik, ProSehat, dan GetWell. Layanan yang disediakan pemerintah ini merupakan layanan telemedicine gratis. Untuk mendapatkan layanan ini, pasien harus melakukan tes PCR atau antigen di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem New All Record atau NAR Kementerian Kesehatan. Setelah dapat pemberitahuan, pasien bisa melakukan konsultasi secara daring dengan dokter di salah satu dari 11 layanan telemedicine.